Halo guys, kembali lagi bersama saya pada video tutorial StatPro Connect Edition. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemodelan menggunakan StatPro Connect Edition tipe analitika model. Oke, sebelum kita mulai uh, pemodelan, saya akan menjelaskan dulu uh, sedikit tentang fitur-fitur yang ada di StatPro Connect Edition ini. Oke, yang pertama akan saya mulai dari Workflow, oke, okay. workflow ini adalah sebuah tab urutan kerja ya, dimana setelah kita melakukan pemodelan dan analisa menggunakan statpro analitika modeling, kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, misalnya kita ingin mendesain atau memeriksa fondasi kita ya, jadi kita cukup klik foundation design, kemudian statpro akan mengintegrasikan uh, desain kita ke program Bentley lainnya untuk melakukan desain fondasi. Sama halnya juga apabila kita ingin periksa sambungan baja, ya kita cukup klik saja dengan pada connection design ini, maka start akan mengintegrasikan ke program Bentley untuk pemeriksaan connection seperti misalnya RAM connection. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai tab yang di sini, tab analytical modeling. Ya, di sini uh, sudah uh, mempermudah kita ya. Dia memberikan urutan uh, kerja di sini supaya kita tidak bingung. Ya, di sini terdapat beberapa tab yang bisa kita ikuti. Itu pada tab saya seperti tab awal adalah geometri. Tab geometri ini adalah fungsinya untuk uh, membuat dan memodifikasi model struktur kita ya. Jadi di sini isinya ada node dan di sini ada beam ya. Node di sini maksudnya adalah titik-titik koordinat. Jadi uh, struktur yang akan kita buat itu kan uh, terdiri dari titik-titik koordinat yang disambungkan oleh beam ya dan kemudian tab selanjutnya adalah tab properties ya. Yeah. Tab properties ini fungsinya adalah untuk membuat uh, penampang. Yeah, jadi, saya penampang baja atau penampang beton dengan ukuran sekian kita buat melalui tab properties ini. Kemudian tab ketiga di sini adalah material ya. Jadi uh, fungsinya seperti dengan namanya ya itu untuk membuat material misalnya baja ataupun beton kemudian tab selanjutnya ada spesifikasi spesifikasi di sini adalah uh, fungsinya menambahkan kriteria khusus kriteria khusus di sini maksudnya seperti apabila anda ingin melakukan rilis pada BIM ya seperti itu kemudian tab selanjutnya adalah support support di sini adalah Maksudnya uh, peretakan kita, katakan struktur ya. Jadi apabila Anda ingin uh, peretakan fix, pin, ataupun roll, kita definisikan itu di sini. Kemudian selanjutnya ada loading. Loading di sini fungsinya adalah uh, seperti namanya ya, untuk yaitu uh, untuk kita masukkan input beban. Oke. Okay selanjutnya ada tab analisis analisis di sini adalah fungsinya untuk karena analisis ya jadi kita memerintahkan program ini untuk melakukan analisa melakukan bending moment dan uh, reaksi support ya bending moment reaksi support uh, internal diagram kita perintahkan program ini di, melalui tab analisis ini kemudian tab terakhir adalah design design di sini adalah fungsinya memberitahukan program kita melakukan member check jadi apabila model struktur kita struktur baja ya dia akan uh, melakukan uh, cek sesuai dengan code ya di sini ada isc uh, dan sebagainya oke okay. ya kemudian kita akan kembali ke tab pertama yaitu tab geometri di tab geometri ini kita akan mulai membuat node oke di sini saya ada contoh kasus ya untuk kita belajar cara membuat uh, pemodelan jadi di sini saya ambil contoh ada gedung baja sederhana ya di sini ada uh, kolom dengan tinggi 6,2 meter Kemudian uh, bentang panjang kayu lebar sisinya 2,21 meter dikali 22 meter. Oke untuk uh, video ini saya akan ambil contoh pemodelan uh, menggunakan koordinat 0,0 di titik ini. Jadi saya akan sini, saya akan masukkan titik koordinat 0,0. Oke, titik koordinat Awal kita sudah muncul nol 0, 0 di sini. Kemudian selanjutnya, saya akan membuat langsung titiknya di sini, yaitu di 21 meter. Jadi, titik 2 saya adalah 21 meter. Oke, arah 2 saya adalah uh, apa? ke arah Z, ya. Kalau horizontal Z, bisa isi Z ini, Sekitar 21 meter. Okay, titik dua, kita sudah muncul di sini. Oke, okay. apabila Anda ingin uh, melakukan rotasi uh, view, kita bisa klik kanan di model kita, tak ditahan dan geser, maka akan, ya, akan berotasi seperti ini. Oke, okay. kemudian selanjutnya kita akan membuat uh, kolom setinggi 6,2 meter. Oke, okay. di sini kita akan buat uh, titik selanjutnya di 6,2 meter. Di sini dan di sini, oke. Okay. Karena ke atas, jadi kita isi di sini, 6,2. Kemudian di sini. 6,2 dan 21 oke selanjutnya saya akan buat titik ini 7,4 meter ya titik atas atapnya ini posisi 7,4 meter ini ada di tengah center dari 21 meter jadi disini kita bisa buat 7,4 Z adalah 0,5 meter. Ya, titik uh, atap kita di sini. Selanjutnya saya akan membuat uh, kolom dan ya Jadi untuk membuat kolom dan beam ada beberapa cara. Untuk video kali ini saya akan uh, menunjukkan cara membuat beam melalui toolbar yang ada di sini. Oke? Okay caranya sangat sederhana tinggal kita klik saja beam yang di sini kemudian kita klik titik pertama dan titik kedua kita oke maka sudah jadi beam di sini dan klik lagi ya kerangka pertama kita sudah jadi ya kerangka awal kita kemudian karena yang tipikal ya di perjakat uh, 5,5 meter, saya akan copy saja ke arah sumbu X ya, kalau di Start Pro ini. Jadi, cara untuk copy adalah uh, kita menggunakan uh, fitur select ini. Pada Start Pro Connect Edition ini, uh, untuk memilih fitur select, kita cukup klik kanan pada layar yang kosong ya kemudian pilih select cursor, nah di sini ada not cursor, beam cursor, flat cursor, select cursor dan yang lainnya, nah di sini mempunyai um, fungsi masing-masing, seperti misalnya not cursor, not cursor ini fungsi untuk select not saja, oke, kemudian beam cursor, fungsinya untuk select beam saja, dan sama halnya juga flat cursor, karena kita sudah dapat, jadi tidak bisa selek apa apa di sini, oke, kemudian di sini saya akan pilih di kursor karena saya akan akan mengcopy frame kita, oke? kita select, jadi setelah di akan muncul tanda merah di sini ya, kemudian saya akan copy ke arah X. untuk pengcopy kita pilih di sini ada transitional transitional repeat, oke. Kita klik saja. C number of step. Number of step di sini itu adalah jumlah yang mau kita copy ya. Yaitu 1 2 3 4. Jadi ada 4 di sini. Kita masukkan 4. Kemudian default step spacing, spacing. Jadi di sini ada pajak berapanya? Jadi 0,5 meter. Kemudian ke arah kita mau kopinya itu arah x oke okay. sini kita sudah memasukkan uh, input untuk copy uh, dan sudah cukup lengkap ya kita cukup oke okay saja ya. Yeah. oke okay. di sini apabila kita mau makan zoom in zoom out cukup makan uh, scroll up dan scroll down ya jadi seperti ini Uh, oke okay. selanjutnya saya akan uh, membuat kolom ini ya kolom ini ada di posisi uh, 7 meter ya 7 meter dari titik 00 dan 14 meter dari titik 00 oke okay. saya akan buat sini oh sorry side cursor, not cursor ya sini kalau cara mudahnya kita cukup copy saja ya. Uh, uh, not kita kita bisa repeat sini adalah arah Z jadi kita akan ganti Z kemudian 7 meter kita ganti saja 7 ya sudah note kita sudah uh, jadi di sini Kemudian, saya akan copy lagi ini ke arah atas. Oke. Karena ini uh, atap ini miring, jadi kita tidak tahu uh, posisinya di mana. Jadi, kita akan buat uh, titik bantu. Ya, titik bantu ini kita kasih jarak 10 meter misalnya. ya. Kemudian, kita add view. Ini, nah, uh, panjang kolom yang kita inginkan adalah sampai di sini, ya. Dan sisanya itu, kita tidak inginkan, kita akan buang. Oke, okay. uh, supaya kita bisa tahu posisi dimanakah uh, pertemuan di sini, kita akan uh, klik kanan, pilih beam cursor, kemudian select. Uh, Beam yang akan kita cari posisi intersectionnya, kemudian kita pilih, di sini ada intersection beam, kita klik intersection beam, ya yeah, intersection selected beam, oke, okay. ya, yeah. di sini titik pertamanya sudah kita dapatkan, kemudian sisanya kita bisa delete. yes, oke. Okay. Ini. kemudian uh, saya akan copy kolom ini ke sebelah sini dengan jarak 7 meter Tapi lagi transis, transis yang repeat lagi maka z 7 meter ya jadi kemudian uh, saya akan uh, copy lagi nih ke kakak x untuk membuat kolom yang ada di sini Oke. di Sini saya drag, terus saya repeat dan arah x 22 meter. Oke. Struktur kita sudah hampir jadi. Dan saya akan membuat uh, beam penghubung antar portal ini. Nah, di sini ada Uh, cara mudahnya yaitu kita bisa uh, langsung membuat uh, garis garis horizontal di sini atau menggunakan itu dari start point ini itu connect connect beam. Cara menggunakan connect beam ini adalah ya kita pilih select cursor, cursor, kita select beamnya satu persatu Kemudian kita pilih X-axis, karena kita akan menghubungkan beam yang ada di sumbu X. Oke, beam kita sudah jadi. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat, uh, membagi beam kita menjadi 3. 4 potongan ya, 4 potongan seperti contoh ini pada tiga portal ini caranya adalah kita klik kanan di cursor klik tiga ini, oh ya untuk melakukan multiple select seperti yang saya lakukan ini kita cukup menekan tombol control kemudian klik uh, bagian yang akan kita multiple select oke, seperti ini Jadi ini Kemudian kita pilih Insert Node di sini. Insert di sini. Uh, jadi dia akan melakukan Insert titik di tempat yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin membagi uh, batang kita menjadi empat bagian yang seimbang ya. Jadi di sini saya cukup input 3 node. Oke, supaya batang kita jadi empat batang yang memiliki panjang yang sama. Ya, di sini sudah terbagi batangnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat uh, pressing ya di sini. Caranya. Ada kata add beam. Oke, okay, so add beam. Kita klik sini. Oke. Okay. Kemudian untuk yang uh, arah, satu lagi. satu lagi, kita pilih. Oke, kita perlu titik bantu di sini. Jadi kita klik dulu not cursor. Dan kita pilih tradisional repeat y ke arah sumbu X atau minus 5,5. Oke, kemudian ini generate hx 5,5 ini generate plus 5,5 oke okay, dan kita ya seperti ini kemudian pressing di belakang dari pressing di samping Oke, okay. ini saya akan buat pressing samping. Oke, okay. saya. kita juga bisa ubah tampilannya ya apabila kita ingin membuat uh, tampak depan ya di sini kita bisa pilih view kemudian dia ada uh, grup pemilihan tampilan ini apabila kita ingin tampilan 3d bisa seperti ini klik yang ini atau misalnya mau tampak atas kita bisa pilih top view ini ya atau mau tampak dari depan front view ini saya akan pilih tab 3D ya. Oke geometri kita sudah jadi sesuai dengan uh, contoh model kita ya seperti ini oke untuk video tutorial kali ini uh, pemodelan struktur menggunakan satu Connect Edition sudah selesai atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih